Kristina untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai, kita sebaiknya kita berdoa, satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat berkat yang Kau berikan Bapa pada siang hari ini Tuhan, di mana kami Bapa kembali Tuhan berkumpul Bapa bersama Bapak dosen. Ya Tuhan Yesus yang baik, di mana Tuhan anak-Mu Bapa sebentar lagi Tuhan akan mengadakan Tuhan mengikuti ujian seminar proposal. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai anak-Mu Bapa, agar anak-Mu mampu untuk memaparkan dan menanggungjawabi apa yang anak-Mu berikan judul ini Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, di mana juga Tuhan buat Bapak dosen kami Tuhan, yang dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang menyertai mereka Bapa, Tuhan yang melindungi, dan begitu juga buat keluarganya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat Tuhan, ampuni itu Tuhan agar tidak terhalangnya berkat yang Kau berikan kepada kami. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Pertumbuhan gereja, di mana juga seorang penatua harus pasti tentunya harus dapat memberikan teladan yang positif kepada jemaatnya. Namun saya melihat di dalam gereja ambil ialah saya tertarik dalam penatua gereja. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Marhasil, yang di mana saya di sini hanya mengangkat dalam bahasa Ibrani-nya, dan di sini saya juga menjelaskan bahwasannya dari arti zagen ini dia diterjemahkan bahwasannya dia berumur atau tua, di mana di dalam kitab Kejadian juga terdapat tertulis untuk yang lebih tua.